Alhamdulillah, ini baru kita break. Tukang bubur pengen naik haji. Jangan lupa nonton terus setiap hari. Vlog gua nih. Barusan vaksin istri saya keguguran, dia ke rumah sakit. Sikapnya apa tuh semua jenis? Sikap aja, dia memang tuang tipu, suka aja itu, biar aja nggak pulang lama dia. Mau ngajarin di rumah, mau ngeledah segala harta benda, mau disikat sama dia, dia seneng tuh kalau gitu. Kurang aja betul, kacau. Terus sekarang nunggu lagi? Nunggu lagi. Sini yang mana lagi yang nggak ada? Olahraga? Bimbang ya? Kalau berapa? Sini lumayan, 9 atau 11? 9 kalau nggak salah. Ya kok ya? Kok? Ada 9 ini ya? Ya. 9, 9 senior. Jam berapa mulai? Tadi kita jam 8 mulai, jam 6 pagi. Duh, di tempat. Cepat. Ngejar. Ini episode 124. Ya, pi. Ini episode berapa ini? Ini 125. Oh, 25. Lumayan. Naik terus. Cuma kita bikin ganjal ya? Iya. Orang ada kita naik, orang ada kita turun. Nutup-nutupin, Pak. Aduh. Udah kayak tak benhan dari pi. Gini, pi. Tebenhannya begini. Oh ya? Nah, kita turun. Kita mau turun, nanti naik. Terus tiba-tiba naik. Lima hari nanti ditinggiin. Tertambah. Ya, udah percaya nanti. Udah. Nah, jadi, keinginan Pak Tanu udah dapat nih. Pas ya? Ya, pas lah. Insya Allah lah, mudah-mudahan lah. Wah, 5 tahun lagi. Siapa ya? Oke. Mau ada masuk lagi? Kita ngasih dulu, karena masih ada jeda di mesin. Ya lumayan, bisa satu jam juga itu. Siap ya? Bisa dulu ya, oke. Pak Ji, mau kemana nih Pak Ji? Ya cari apalah dulu, daripada di sini cari ya asupan. Ini kan lagi jeda nih, dikasih waktu jeda 5 sin, berarti saya ada waktu 1 jam nih, cari mamam dulu dah. Nah ini nih, apa yang enak lah, kita mau cari makan yang enak. Ada siput, ada soto, apa yang ada, ketemu aja nih, yang penting enak. Ayo. Oh mobil kita sana, iya. Iya. Aduh. Ya. Lumayan, 3-2 jam cukup nih. Lapar banget nih. Enggak, sini makan juga, tapi lain. Namanya ini perlu ekstra juga. Asuman. Aduh. Hah? Oh, udah sini aja. Ada. Belasnya apa sana? Dua. Wih, hujan nih. Ayo. Allahu Akbar.
makan dulu. Wah, cocok nih. Gimana kita duduk? Sini aja. Sini aja. Enak. Allah Akbar. Makan dulu. Kita makan dulu. Sop tuh sop. Mantap juga. Lamping juga. Hah? Lamping. Mana? Mana lamping? Gak lamping. Oh, yang pink. Halo warganet. Alhamdulillah, ini baru kita break. Ada 5 jadwal, 5 duduk scene-nya. Hah? Pasir. 5 scene. Saya bisa makan kemarin. Saya pengen makan sop kambing. Sate kambing. Nah, ini asupan yang perlu. Karena kerjaan begini. Alhamdulillah ini ada tempat restoran yang bagus. Ya, kita kalau bisa memang tiap hari begini. Jadi nyaman, syuting enak, makannya enak. Yang penting warganet jangan bosan dengan itu tua. Udah lama kita nggak jumpa ya. Oh, ini kita jumpa lagi nih. Gue udah aktif, tukang bubur pengen naik haji. Jangan lupa nonton terus setiap hari di RCTI OK. Jangan lupa, jam 4 sore. Tapi ada kadang-kadang jam 3. Nggak tentu-tentu, tapi tetap setiap hari ada. Pokoknya yang kangen sama gue udah. Nggak wajib tiap hari jumpa sama gue dah. Nung. Tadi, itu di karakter yang dulu naik haji kan punya istri juga. Istrinya orang kaya. Nah sekarang lagi hamil nih, ini Pak Haji senang apa kagak Pak Haji? Ya kalau secara cerita yang, ya memang udah gak bener dia nih. Ya harusnya kalau senang udah orang kaya, tapi dia senang, tapi mau nyimpannya cara bini ya. Kan gila loh. Mau gak tau udah idenya begitu ya. Nah, makanya namanya Mujidin. Mujidin mirip. Kelakuannya begitu, berat. Kacau. Lokasi. Tapi itu juga seperti yang kita tahu, Mujidin, dia sih kelakuannya itu langsung dikarma sama Allah. Yang bisulan lah dia, untuk tawon lah dia. Degil, bandel. Lokasi yang pertama sama yang kedua ini beda nggak? Jauh dong beda. Oh ini kelihatannya perkampungannya masih terasi lah perkampungan Betawi di Celorong ini. Oh yang lalu tuh ada modern, sekarang masih kampung banyak, pohon-pohon, rawa-rawa, kolam-kolam ikan, macam-macam. Mau makan gurame sini paling enak. Mau makan pecel lele, gudangnya sini mah. Kita kalau mau segar, mau gurame, makan lele, makan sayur kangkung, asli ya. Segar. Di lokasi itu tuh ada menu favorit pagi. Jadi pagi itu tiap sore ada yang jual kangkung tuh. Ada yang pagi? Ada, tiap hari ada. Makanya gue kalau beli itu 10 ribu, gue pulang. Di rumah langsung masak. Masuk-masukan, enak banget. Wah lah, kangkungnya bersih, baru, petik langsung. Enak. Terus, terus. Ngeri. Iya, Pak. Ngeri. Makan, Pak. Jangan. Pas. Pas, ya. Pas. Apa kamu, Pak? Acarnya mana? Oh, ini acarnya. Acar. Udah habis sih makannya, Pak. Habis, sudah. Ya. Aduh. Wah, dahsyat. Rekomen gini makan di sini? Oh, boleh. Kalau mau sate sini. Di sate empuk banget sih. Ya mungkin sop banyak persaingan, tapi sate ini kayaknya luar biasa ini. Gua baru ketemu ini sate empuk banget, enak banget.
Net. Gua pamit dulu ya. Sudah malam, gua mau menyelesaikan kerjaan gua dulu. Ntar kita jumpa lagi ya. Jangan bosan lo, ya. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo.